Annyeong. Sekarang hari kedua di Jogja. Nah, hari ini kita mau ngapain aja? Yang pasti kita pengen ke pasar untuk beli koleksi batik dan lain-lain. Oke. Lagi di lampu merah, guys. Putar apa ya? Jadi masih di lampu merah. Jadi kita udah keliling-keliling, ntar kita mau ke Senopati, mau main di sana. Ya, 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 ya. Bang, di sini makanan apa yang enak, Bang? Gudeg. Kalau gudeg udah pernah, Bang? Sate kelapa belum sih? Sate kelapa. Oh, kelatak. Ditusuk pakai ini sih. Itu papok yang enak. Rame. Oh, sate kelatak Pak Kong. Di daerah mana itu Pak Kong? Imogiri. Imogiri ya. Jadi kalau pesan Grab sate kelatak. Iya, sate kelatak Pak Kong. Suasana Jogja itu beda banget ya. Kayak apa gitu, senju gitu ya. Nyaman. Iya, nyaman banget ya. Kayaknya pengen tinggal di sini aja. Iya, enak sini ya, Bang. Kalau nyari uang enak Jakarta, Mas. Iya. Kalau misalnya penduduknya, Mas, ini enggak saling tolong-menolong, Pak. Walaupun beda suku. Iya, di desa itu saling membantu, Mas. Kan Mas pakai tradisi Jawa. Sini iya. Enggak ada menuntun dia enggak. Sukunya bisa. Oh, sini dari Sabang sampai Merauke ada sih. Iya, benar sih. Jogja ini kan miniaturnya Indonesia, Pak. Kita berminat untuk tinggal di Jogja. Yoi, kita beli rumah di Jogja, fix. Tapi aku udah gak Jakarta lagi lah kalau aku udah sampai Jogja. Ya, Jakarta Jogja kan dekatnya, Mas. Aku berarti nanti kalau udah di sini berarti aku Pekanbaru Jogja. Jauhnya udah. Ya aku paling gak Pekanbaru Jogja paling 1 jam. Tujuh udah lockdown, Nek. Tapi sepi juga, Ma. Jadi kita udah mau nyampe ke tokonya, jadi kita mau belanja dulu. Buat kalian kalau pengen beli bisa hubungin kita di bawah ini. Hubungin kita di bawah ini. Kalau kalian mau beli bisa open PO juga. Thank you.
kita mau belanja untuk cat dulu, cat lukis ya, karena kita adalah hobinya melukis, jadi kita mau belanja. Pilihan-pilihan kuasnya, kuasnya banyak macam, ada yang besar, ada yang kecil. Ini udah bagus banget sih menurut gue. So guys, ini juga ada lengkap, lengkap banget. Jadi kita mau belanja dulu. Papannya juga udah ada, kanvas. Kita lagi di pasar Puring Harjo. Di sini tempatnya pakaian-pakaian yang oke, yang bagus. Nah, di depan ada kios jamu, guys. Wow. Nasi biryani. Di akar wangi. Itu mungkin tidak enak. Wedang uwu. Uwu itu apa ya? Jadi ini khusus tempat jamu. Buat apa ini? Itu buat pengusir serangga. Oh, berapa itu? Manfaat dari akar ini katanya pengharum ruangan dan pengusir serangga. Ini buat apa ya kalau ini, Nek? Jati Cina. Musila Meru. Berapa ini, Mas? Yang biasa aja. Dua, bedangat. Satu mana? Nah itu. Oh. Bedangat di sini. Jadi kita udah beli untuk kesehatan, kata masnya. Jadi kita masuk ke pasar tradisionalnya di Yogyakarta. Kita cari apa? Cari masalah. Kalau ini tempat kerajinan Yogyakarta. Tas-tas kerajinan tangan, guys. Wow. Keren-keren banget ya. Keren ya. Gini tapi ribet bawanya ya, Bu. Keren-keren tau, bagus-bagus tau. Jadi kita mau belanja kerajinan tangan dari Jogja, guys. Kita udah banyak banget belanja kerajinan tangan dari Yogyakarta. Di tas-tas kayak gini, tas-tas kerajinan. Juga pengen beli tas apa ya? Pinat.
segini cakep ya, Nek. Tas laptop. Tas segini nih. Kita pengen coba makan baksonya. Ini tadi rame banget. Sekarang udah agak sepi, makanya kita makan di sini. Jadi kita cobain makan bakso di Pasar Yogyakarta. Di Pasar Pringharjo. Komplit banget, ada tetelannya juga. Ada ini, ada tahu, ada baksonya. Pasti enak banget. Delicious. Jadi namanya Blangkon. Kudu kuat hatiku, kudu lali karo sumpah janji. Blangkon. Nanti gak apa-apa. Iya, Bude. Cari kaos dulu lah. Udah. Udah. Kita udah beli oleh-oleh di Pak Pia Pato. Olehnya. Kita hujan-hujanan naik becak.